Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk bisa bermajelis ilmu. Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk sama-sama ngaji ilmu agama, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, agar kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita semakin ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi ya kematian. Dan inilah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu memohon ilmu yang bermanfaat. Saluha ilman nafiah, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama, bukan ilmu-ilmu dunia ya, bukan ilmu matematika, ilmu ya bahasa Inggris, ya ilmu kedokteran, tetapi ilmu agama yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, semakin ingat kepada akhirat. Inilah ilmu yang bermanfaat. Tandanya satu, menjadikan kita semakin takut sama Allah. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Mereka mengenal Allah, mengenal keagungannya, nama-nama dan sifatnya. Semakin mereka mengenal Allah, mereka semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat adalah menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Ilmunya diamalkan. Ya, bukan cuma sekedar teori, pengetahuan, banyak hafalan, bukan cuma sekedar itu. Tapi betul-betul dipraktekkan, diamalkan. Ya. Seorang ulama pernah mengatakan, "Idza ahdatsallahu laka ilma fa ahdits lahu ibadatan." Kalau Allah menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahilah ibadahmu. Karena hakikat ilmu adalah yang diamalkan. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah yang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, siapakah orang yang paling cerdas wahai Nabi, kata Nabi, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'dahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat, ingat kematian, dan bersemangat ya melakukan amal ibadah sebagai bekal ya menyongsong ya akhirat. Ini orang yang cerdas menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupa terus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta.
Ya. Dan di antara doa Nabi juga, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilma. Ya Allah, ya, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Nih, doa-doa. Kalau Nabi aja terus minta kepada Allah tambahan ilmu, apalagi kita. Nabi itu orang paling pintar, orang paling banyak ilmunya, tapi tetap minta sama Allah, tetap berdoa kepada Allah SWT. Maka kita jangan sampai menganggap diri kita ini sudah berilmu. Oh, saya sudah banyak ilmunya, enggak butuh ilmu, enggak butuh tambahan lagi. Enggak. Siapa yang menganggap dirinya sudah tidak butuh kepada ilmu, berarti dia adalah orang yang bodoh. Ya, ilmu ini luas. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita yang aslinya Sabtu kemarin pada subuh sebenarnya. Cuma kemarin ada tamu dari luar, ya. Kita persilahkan tamu dari luar karena itu jarang-jarang, ya. Kita sebagaimana kata penyair, idza habbatir riyahu fahtanima. Jika ada angin berhembus, maka manfaatkan. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Nah, ini kita ganti, ya, yang jadwal kemarin pada hari ini, yaitu tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar seperti yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Seperti misalkan membunuh, dikisos. Mencuri, dipotong tangannya. Ya, berzina, dirajam kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, dicambuk. Nah, itu berarti menunjukkan itu dosa besar. Karena ada hukumannya secara khusus di dunia. Atau ada ancamannya di akhirat. Diancam masuk neraka, diancam gak masuk surga, diancam dilaknat oleh Allah. Seperti misalkan pelaku riba, Allah mengatakan la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba, sekretarisnya, dua saksinya. Tapi kan gak ada hukumannya secara khusus di dunia. Orang yang makan riba maka bunuhlah, misalkan gak ada. Tapi ancamannya di akhirat dengan dilaknat. Orang yang durhaka kepada orang tua misalkan, gak ada hukumannya secara khusus di dunia, tapi dia diancam di neraka nanti. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar itu adalah dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia dan ada ancamannya di akhirat. Ya, karena dosa ada dua macam. Ada dosa besar dan ada dosa kecil, ya. Dan yang menjadi pembahasan kita dalam kitab ini adalah dosa-dosa besar, al-kabair, ya, karya al-imam al-Dhahabi. Kita telah sampai pada bab dosa besar yang ke-34, yaitu al-khiyanah, khianat. Beliau membawakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita peringatan dari khianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 27. La tahunu waha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diembankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Dalam ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Dan hukum
asal larangan menunjukkan haram. Ini kaidah penting. Al-aslu fin nahyi yufidut tahrim. Hukum asal sebuah larangan menunjukkan haram. Ketika Allah mengatakan janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, itu larangan. Ya, dan hukum asal larangan menunjukkan haram. Berarti haram berkhianat kepada Allah dan haram berkhianat kepada Rasul dan haram berkhianat terhadap amanat yang diembankan kepada kita. Bahkan ayat ini didahului dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan kepada kita bahwa khianat itu menodai keimanan seorang hamba. Ya, menunjukkan bahwa imannya lemah, imannya tercoreng. Ya, karena Allah Subhanahu wa Taala memanggil dengan panggilan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama, ayat tersebut ayat yang penting untuk diperhatikan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Kalau kamu mendengar wahai orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an, kalau Allah memanggil, maka ya pasang telingamu baik-baik. Artinya apa? Perhatikan baik-baik karena itu ayat penting. Dan di dalam Al-Qur'an ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman banyak, sekitar 90-an. Dibukukan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, ayat kalau didahului dengan wahai orang-orang yang beriman menunjukkan kepada kita bahwa isi kandungannya merupakan konsekuensi keimanan. Kalau kita baca misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian puasa, berarti ya konsekuensi keimanan adalah menjalankan ibadah puasa. Seakan-akan Allah mengatakan kalau kalian benar-benar beriman, jalankan puasa, ini perintahku. Kalau kalian benar-benar beriman, jangan kalian berkhianat, tinggalkan khianat, karena itu laranganku. Kalau kalian gak menjalankan atau kalian menerjang laranganku, berarti ada yang error dalam keimanan kalian, ada yang salah. Sebab keimanan adalah motor penggerak seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Makanya kan sering ya di dalam Al-Quran itu atau di dalam hadis, amal-amal ibadah sering dikaitkan dengan keimanan. Misalkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa atas dasar iman. Kenapa? Karena imanlah yang menjadikan kita itu bersemangat melaksanakan ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa kita menghadiri majelis ilmu ini? Karena keimanan. Keimanan yang mendorong kita ya untuk semangat ngaji ilmu agama. Jadi itu faedah dari ayat yang didahului dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita ya tentang larangan berkhianat. Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada manusia. Dan lawan dari kata khianat adalah amanat. Gitu ya. Allah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan amanat. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan apa? Amanah. Kepercayaan. Dan amanah itu ada dua macam.
amanat yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya, misalkan sholat itu amanat. Kita diberi beban kepercayaan oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah sholat. Itu amanat. Amanat dari Allah SWT kepada kita. Kita dilarang oleh Allah SWT dari zina, minum khamar, ya, mencuri dan sebagainya. Itu amanat. Agar kita meninggalkannya. Ya, ini amanat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanat yang berkaitan dengan hak manusia. Contoh misalkan, ya, ada orang menitipkan barang kepada kita. Nitip sepeda motor, nitip uang sama kita misalkan. Amanat apa tidak itu? Amanat. Ini amanat yang berkaitan dengan hak manusia. Siapa yang diberi amanah, maka hendaknya bagi kita untuk menjalankan amanat tersebut. Amanat kepemimpinan, kita ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin atau ngurusi, itu amanat. Maka kita harus menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya. Itu juga amanah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumua, amanat itu ada dua macam. Yang pertama, amanat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah amanah yang berkaitan dengan hak manusia. Ya, dua-duanya wajib kita tunaikan amanatnya. Siapa yang tidak menunaikan amanat kepada Allah atau amanat ya manusia, maka berarti dia telah berkhianat. Dan itu hukumnya haram, karena Allah melarang kita berkhianat. Janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang diembankan oleh manusia kepada kalian. Ayat yang kedua, surat Yusuf ayat 52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ayat ini menunjukkan kepada kita celaan kepada orang-orang yang berkhianat. Di mana orang-orang yang berkhianat, dia tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal kita ini sangat membutuhkan hidayah. Bukankah setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya wa berikanlah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kita butuh kepada hidayah, petunjuk jalan yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Ya, kita perjalanan dunia saja kita butuh petunjuk jalan. Kalau sampean enggak ngerti petunjuk jalannya, nyasar. Begitu juga dalam perjalanan menuju surga. Kalau enggak punya hidayah, enggak punya petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan kita, maka kita akan terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kebingungan. Ya. Nah. Kemudian beliau juga membawakan beberapa hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat baginya. Maksudnya tidak ada iman di sini, ya, maksudnya imannya tidak sempurna. Iman dia tidak sempurna. Tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak amanah, kalau dia berkhianat. Ya, imannya tidak sempurna. Ini nafyul kamal, peniadaan yang sempurna. Bukan berarti kemudian kalau ada orang yang berkhianat berarti kafir gitu, keluar dari agama Islam, tidak. Ya, yang dimaksud di sini adalah
ya tidak sempurna. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim, ya misalkan dia diberi amanah tapi tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik, berarti imannya tidak sempurna, ya dia berkurang imannya, ya berkurang imannya. Taib. Dalam hadis yang lain, beliau juga membawakan hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara bohong. Nah ini, hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tanda-tanda munafik ini tujuannya dua. Satu, supaya kita waspada terhadap tanda-tanda ini. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim melakukan ciri-ciri tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, ya, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita agar kita waspada terhadap orang-orang yang punya ciri seperti ini. Kita harus waspada terhadap orang yang berdusta. Kita harus waspada terhadap pengkhianat. Kita harus waspada terhadap orang yang suka mengingkari janji. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Ini tandanya orang munafik. Munafik apa ini? Munafik i'tiqadi atau amali? Ya. Amali. Karena munafik itu ada dua. Ini yang harus dipahami. Munafik itu ada dua. Nifaq itu ada dua. Yang pertama, munafik i'tiqad, keyakinan. Ya, apa itu munafik keyakinan? Yaitu orang kafir tapi menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Itu namanya ya nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang bersifatnya keyakinan, dan ini keluar dari agama Islam. Ini yang disebutkan oleh Nabi, innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Nah ini munafik i'tiqad, munafik keyakinan, keluar dari agama Islam. Orang-orang kafir yang menyembunyikan apa? Kekufurannya. Yang kedua adalah nifaq amali, kemunafikan yang bersifat amal. Dia muslim tapi melakukan perbuatan-perbuatan munafik, tanda-tanda munafik. Tapi apakah dia keluar dari agama Islam? Enggak. Kan ada muslim tapi bohong, ada apa enggak? Ada. Muslim tapi ingkar janji, ada. Pemain politikus, ya, ngumbar-ngumbar janji, ya, pas wis dadi, es lali es, ya. Atau berkhianat, ada nggak orang muslim berkhianat? Oh banyak, ya, uangnya orang dipakai, malah yang paling parah lagi, dana umat, dana untuk orang kena musibah diembat juga, dana sosial diembat, ya, dana untuk orang korban, ya, COVID dulu malah diambil, ya, menterinya malahan, astagfirullah nyebut ya. Ya, intinya maksudnya adalah bahwa nifaq itu ada dua. Ada yang nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ini yang nifaq i'tiqad yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, mereka pada dasarnya adalah orang-orang kafir, cuma menyembunyikan kekufurannya, menampakkan agama Islam. Yang kedua, ya, nifaq amali. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu orang-orang muslim tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri khasnya orang munafik. Ya, seperti apa tadi? Dusta,
kalau ngomong bohong, kalau janji ya diingkari ya. Makanya kita jangan suka ngobrol janji tapi nggak nepati, hati-hati. Termasuk ya, ini yang perlu kita ya ingatkan ya, kadang-kadang kita itu meremehkan, kadang sama teman, kadang sama siapa, keluarga sendiri nih, kadang janji sama anaknya, pas bapak mau kerja anaknya nangis kelayu ya kan. Nah, ben gak nangis, akhirnya bapaknya janji, wes engko tak tukokno mainan ya. Pas pulang wis meneng, wis gak nangis meneh, gak ditukokno. Nah, ini berarti ingkar janji, Pak. Gak boleh. Bohong itu namanya bohong, tetap. Ya. Sama istri, sama teman. Kadang nanti ke rumah ya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah, tapi batinnya gak teko ya. Gak bakalan teko. Nah, ini gak boleh. Ya. Dulu ada seorang di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah ini, tapi luar biasa. Dia mengatakan la an amuta atsyan khairun ya an min an akuna mihlafan lil mau'id. Saya mati kehausan lebih saya cintai daripada apa? Daripada saya ingkar janji. Ini orang jahiliyah saja enggak mau ingkar janji. Sekarang banyak orang yang lebih parah daripada jahiliyah. Gampang ingkar janji. Nah, ini enggak boleh, hati-hati. Yang menjadi pembahasan adalah wa idza tumina khan. Kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini. Apalagi ya kalau amanat tersebut berkaitan dengan fulus, cuan. Nah, ini fitnah paling berat zaman sekarang. Nabi pernah bersabda inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, cobaan. Dan cobaan terberat, fitnah terberat bagi umatku itu adalah masalah harta. Makanya kita harus hati-hati. Ya, bawa uang masjid, uang majelis taklim, uang pesantren, yayasan. Nah, ini harus betul-betul apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita enggak profesional. Uang misalkan untuk pembangunan tinggal tuku HP, laptop. Ya, atau ganti mobil. Nah, ini hati-hati dari makan harta ya orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang datang kepada sahabat Ibnu Umar minta wasiat. Maka beliau mengatakan al-ilmu kathir, ilmu itu luas. Maksudnya kalau kamu butuh wasiat, saya mau ngasih wasiat panjang sebenarnya, karena ilmu ini luas. Tapi fa inistata'ta antalqallah, tapi kalau kamu bisa berjumpa dengan Allah SWT, yakni ketika meninggal dunia nanti ya, khamisul batni an amwalihim, kamu tidak makan harta orang. Kaf lisanika an a'radihim, kamu menjaga apa? Lisanmu dari menodai kehormatan mereka. Wa an dima'ihim, dan kamu tidak menumpahkan darah mereka, maksudnya tidak membunuh. Faf'al wassalam. Ya, jadi wasiatnya singkat saja. Saya enggak mau ngasih seakan-akan Ibnu Umar mengatakan apa
saya gak ngasih wasiat panjang-panjang deh. Yang paling penting tiga ini. Satu, jangan bunuh orang. Dua, jangan makan harta haram. Tiga, jangan suka mencela, ghibah, menodai kehormatan orang. Kalau kamu bisa berjumpa dengan Allah nanti, ya, bisa melaksanakan tiga ini, insya Allah kamu selamat. Masya Allah, ini wasiat yang sangat penting untuk kita perhatikan demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Jadi, ma'asyiral muslimin, amanat itu termasuk sifat orang-orang yang beriman. Sedangkan khianat termasuk sifatnya orang-orang munafik. Selanjutnya, al-kabiratul khamisah wa thalathun, dosa besar yang ke-35. At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilm, belajar agama karena untuk mencari dunia. Wa kitmanul ilmi, dan menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmu tapi dia sembunyikan. Ya. Nah. Baik. Jadi ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar adalah apa? Kalau orang belajar ilmu agama tapi tujuannya adalah untuk dunia. Orang belajar ilmu agama itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah niatnya untuk ibadah. Dan ini yang harus kita lakukan ya. Kita ngaji ilmu agama tujuannya supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Nih, kenapa sih kita ikut kajian? Kenapa kok kita mendengarkan kajian? Kenapa kita membaca kitab-kitab ilmu, Al-Quran, hadis? Tujuannya supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar, jual beli dengan benar, nikah dengan benar. Tuh. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Tujuan kita ngaji ilmu agama. Ya. Baik. Ini niat yang pertama. Niat yang kedua, orang belajar ilmu agama niatnya dunia. Supaya mendapatkan harta, supaya mendapatkan kekuasaan, supaya mendapatkan popularitas, terkenal. Ya, supaya nanti terkenal sebagai ustadz kondang, ya, supaya nanti dihormati oleh manusia, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang seperti ini. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah SWT, yakni ilmu agama itu mestinya untuk Allah, tetapi dia mencarinya untuk dunia, apa kata Nabi? Dia tidak akan mencium aroma surga. Kenapa? Karena ilmu agama ini mulia. Kok kita niatnya dunia yang hina? Ya, dunia ini hina. Digambarkan oleh Nabi seperti apa? Sayap nyamuk. Dunia ini hina. Digambarkan oleh Nabi seperti bangkai kambing yang cacat. Sedangkan ilmu agama itu ilmu yang mulia, ilmu yang diagungkan oleh Allah SWT. Bagaimana mungkin kita mencari ilmu akhirat, ilmu agama yang mulia, ya, dengan niat dunia yang hina dan fana. Ya. Nah, maka jangan sampai kita belajar ilmu agama tujuannya adalah untuk dunia. Baik itu harta, baik itu tahta, baik itu popularitas, nama, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, orang belajar ilmu agama cuma hobi, seneng aja. Ya, dia nggak ada tujuan untuk ngaji ilmu supaya ibadah kepada Allah dengan benar, nggak ada. Tapi juga bukan untuk dunia ya, karena hobi. Ya, kenapa kok sampai misalkan baca, hobi saya baca. Kenapa sampean kok hadir ikut pengajian? Aku seneng nih, hobi kalau ikut pengajian-pengajian itu. Cuma seneng toh. Ya, boleh gak seperti itu? Ya, ini tidak terpuji tapi juga tidak tercela. Hanya diharapkan orang seperti ini mudah-mudahan dia memperbaiki niatnya di kemudian hari. Dulu para ulama juga kadang awalnya hobi. Ta'allamna al-ilma li ghairillah fa'aba ay yakuna illa lillah. Dulu kami mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi Allah membimbing kami selanjutnya untuk meluruskan niat kami sehingga kami menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Jadi ulama dulu cuma hobi aja dulu, senang ya, tapi terus Allah membimbingnya untuk meluruskan niat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Di antara ayat yang beliau bawakan adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan kepada kita tadi ya, tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang membuahkan rasa takut sama Allah SWT. Ya, kita belajar ilmu agama itu mestinya semakin takut sama Allah SWT. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Pokok ilmu itu adalah ya, takut sama Allah SWT. Makanya tadi sudah kita sampaikan, tanda ilmu yang bermanfaat itu ada berapa tadi? Ada tiga ya. Satu, ya, ilmu yang bermanfaat itu menjadikan kita semakin takut sama Allah. Dua, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, membuahkan amal, ibadah, bukan cuma teori tok. Yang ketiga, menjadikan kita semakin ingat sama akhirat, kematian, tidak tertipu dengan dunia. Maka kita koreksi, kita ngaji ilmu agama ini mendapatkan tanda-tanda itu apa tidak? Kalau kita mendapatkan tanda-tanda tadi, semakin kita ngaji, semakin kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngaji terus kita amalkan ilmu kita. Kita ngaji semakin kita ingat akhirat, ingat kematian, semakin semangat. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita enggak mendapatkan tanda-tanda itu pada diri kita, nah ini berarti harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Penting bagi kita untuk selalu mengevaluasi. Lebih-lebih sekarang kita sudah di akhir tahun Dzulhijjah ini kan, dari akhir tahun. Namanya orang kalau akhir tahun itu tutup buku itu muhasabah, introspeksi diri. Ya. Kalau pedagang itu kalau akhir tahun tutup buku itu introspeksi. Ini untung apa rugi? Kita pun demikian. Tahun ini kita apa yang sudah kita lakukan? Ya, amal kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Terus kita perbaiki sehingga ada peningkatan kualitas. Kita kalau kerja dunia saja, ini kalau yang kerja misalkan di pabrik atau perusahaan atau yayasan, mesti biasanya ada rapat evaluasi, ya kan? Rapat evaluasi apa ini yang kurang? Oh kurang ini. Gimana caranya untuk diperbaiki, ditingkatkan? Yang buruk diperbaiki, yang udah bagus ditingkatkan lagi, kan gitu. Kita lebih utama untuk melakukan rapat evaluasi terhadap diri kita sendiri. Ya, kita evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liha. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang dia lakukan, persiapkan untuk hari esok. Hari esok maksudnya adalah hari akhir. Apa yang sudah kita lakukan? Bekal apa yang sudah kita siapkan? Baik, jadi intinya ma'asyiral muslimin, ayat ini penting sekali tentang hakikat apa? Ilmu. Ya, hakikat ilmu adalah yang menjadikan kita semakin takut sama Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang berbarokah. Yang kita diminta oleh Nabi untuk memintanya, berdoa kepada Allah. Saluwaha ilman nafi'ah. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Berlindunglah kalian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, itu kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji, ini ilmu yang bermanfaat tadi. Yang tanda-tandanya sudah kita sampaikan. Yang kedua, ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela. Dan ilmu yang tercela ada dua macam. Pertama, ilmu yang tercela pada aslinya. Jadi aslinya memang tercela. Dari sananya sudah tercela karena dia dilarang. Contoh ilmu sihir. Allah berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat bagi mereka, justru memadharatkan mereka. Ilmu apa itu? Ilmu sihir, dengan berbagai macam namanya sekarang. Ilmu pelet, ilmu santet, ilmu kebal, ilmu hitam, ilmu putih, ya, ilmu metafisika, nama-namanya macam-macam, tapi intinya sama, yaitu ilmu sihir. Belajar ilmu sihir, mempelajarinya hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Ya. Nah. Yang kedua, ilmu yang tercela itu adalah ilmu yang tercela karena suatu sebab. Artinya, yang dipelajari itu aslinya benar. Dia belajar Quran, dia belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak. Udah benar yang dipelajari, cuma gak diamalkan. Kayak orang-orang Yahudi ngerti kebenaran, tapi gak diamalkan, gak diikuti. Maka itu adalah juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kalau kita ngaji ilmu agama tapi gak diamalkan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Hati-hati, itu ilmu tercela juga. Dan selanjutnya, beliau membawakan ayat Surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, keterangan, wal huda, dan petunjuk. Maksudnya dia itu ngerti ilmu tapi disembunyikan, nggak diamalkan, nggak disampaikan kepada umat. Mimba dima bayyana hulina sifil kitab, setelah kami menjelaskan kepada manusia, ya, apa kata Allah? Ulaika yal'anuhum, Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk. Orang yang ngerti ilmu tapi tidak, ya, menyampaikannya. Nah, ini banyak nih. Banyak ulama-ulama, para kiai, para ustaz, dia ngerti, ilmunya ngerti tapi enggak mau disampaikan. Kenapa? Takut kehilangan pengikut. Takut nanti dimusuhi sama keluarganya, masyarakatnya, ya, takut kehilangan fulus, amplop, ya, dan macam-macam yang lain, ya. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kewajiban orang yang punya ilmu adalah menyampaikan, nggak boleh disembunyikan.
ya. Karena kalau orang yang berilmu diam, enggak menyampaikan, terus siapa yang mau menyampaikan? Kalau orang yang berilmu itu diam, tidak menyampaikan, dari mana masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah? Orang yang berilmu harus menyampaikan kebenaran, ya, lewat tulisan, lewat lisan, sampaikan kepada umat. Perkara umat itu mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban bagi kita adalah menyampaikan. Para nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, tapi apakah semua orang menerima dakwah nabi? Enggak. Bahkan ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd, wan nabiyya wa ma'ahu snan, wan nabiyya wa ma'ahu ahad, wan nabiyya wa laysa ma'ahu. Saya melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9. Ada nabi pengikutnya cuma 2. Ada nabi pengikutnya cuma 1. Ada nabi enggak punya pengikut sama sekali. Tapi apakah mereka gagal dalam dakwah? Tidak. Karena tugas nabi cuma menyampaikan. Begitu juga para ulama, tugasnya menyampaikan. Tugas ustaz menyampaikan. Masalah diterima atau tidak itu ya wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian hamba diberi hidayah, hidayah itu taufik, dan sebagiannya tidak diberi hidayah taufik. Bahkan dalam ayat yang lanjutnya yang dibawakan oleh penulis surat Ali Imran ayat 187, wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taqtumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi kitab, ya, latubayyinunnahu linnas, kalian wajib menjelaskannya kepada manusia, wala taktumunah, jangan kalian menyembunyikan. Jadi para ulama sudah dibuat perjanjian sama Allah SWT, tugas mereka adalah menyampaikan ilmu kepada manusia, enggak boleh disembunyikan. Ya. Kalau kita menyembunyikan kebenaran, berarti kita menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngerti Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman, jujur, inilah yang dikabarkan oleh Taurat, Injil, tapi mereka menyembunyikan. Masih ingat juga kisah orang Yahudi, ya, tatkala mengadu kepada Nabi SAW, ya, atau bertanya kepada Nabi SAW tentang Rajab. Ada di antara mereka yang berzina. Mereka tahu bahwa dalam Islam itu apa? Ya, hukumannya adalah Rajab. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma tajiduna fit Taurat?" Kalau dalam Taurat gimana hukuman orang berzina? Ya, mereka mengatakan, "Kalau di dalam Taurat, wahai Nabi, orang berzina itu cuma diarak." Soalnya di apa namanya? Dikelilingkan, dipermalukan dia. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi, dia itu mantan pendeta, ngerti banget tentang Taurat. Di dalam Taurat itu ada, wahai Nabi. Ternyata benar, orang Yahudi tersebut dia menutupi Tauratnya. Tauratnya ditutupi. Kata Abdullah bin Salam, dia adalah salah satu tokoh yang dulu adalah mantan ulamanya Yahudi. Angkat jari tangan. Diangkat, ternyata benar di situ apa? Ada ayat tentang raja. Jadi dalam Taurat pun ada, tapi disembunyikan. Ya, disembunyikan. Nah, kita kalau mengetahui ilmu tapi kita sembunyikan, tidak menyampaikannya kepada umat, ya, berarti ada tanda-tanda atau ciri-ciri perangai orang Yahudi pada diri kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang tadi sudah kita bahas juga, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhuwa la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, yang seharusnya ilmu tersebut
dicari karena Allah SWT, ikhlas karena Allah SWT. Tetapi sayangnya dia tidak mencarinya kecuali karena dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, hati-hati nih, kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah harus ikhlas karena Allah SWT. Bagaimana supaya kita itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan? Satu, niatkan kita menuntut ilmu itu melaksanakan perintah Allah. Menuntut ilmu itu perintah Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, niatkan kita belajar ilmu agama itu untuk ya menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain, supaya kita bisa menggandeng tangan keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita, sehingga mereka tidak masuk neraka. Niatkan kita dalam menuntut ilmu ini untuk menjaga syariat, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau agama ini enggak ada yang membela, ya, kalau bukan kita yang membela, ya, para penuntut ilmu yang membela, terus siapa lagi? Kitab-kitab itu enggak bisa membela. Misalkan ada orang ahlul bid'ah misalkan menyampaikan syubhat di maktabah, maktabahnya bisa jawab enggak? Ya enggak bisa. Dibutuhkan orang penuntut ilmu yang bisa menyingkap, membela agama Allah SWT, membedah syubhat-syubhat mereka. Ya. Baik. Jadi ayat ini juga teguran, ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu tetapi untuk dunia. Ya, untuk dunia, wal iyadu billah. Demikian juga hadis yang lain, Rasulullah SAW mengabarkan tentang tiga golongan yang pertama kali dicampakkan ke neraka. Ada tiga golongan. Salah satun awwalu man tusakkaru bihimun nar. Ada tiga golongan yang pertama kali diseret ke neraka. Naudzubillah, mereka bukan mafia, mereka bukan bandar narkoba, mereka bukan bezina. Tetapi yang pertama orang yang jihad, yang kedua orang yang menuntut ilmu atau membaca Al-Quran, yang ketiga orang yang bersedekah. Secara zahir kelihatannya mereka ini orang-orang apa? Baik. Orang jihad, orang menuntut ilmu, orang baca Quran, orang sedekah, baik. Tapi justru kata Nabi, mereka inilah yang diseret pertama kali ke neraka. Kenapa? Nah, salah satunya orang yang menuntut ilmu ditanya oleh Allah SWT, kamu menuntut ilmu untuk apa? Oh, saya menuntut ilmu untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Kata Allah, ya kadzab, kamu dusta. Innama ta'allamta liqala alim. Bohong kamu itu belajar ilmu agama cuma sekedar nanti biar dibilang sama orang-orang bahwa kamu adalah alim, orang yang berilmu. Ya, nah, jangan sampai kita menuntut ilmu tujuannya riya, mendapatkan sanjungan supaya populer, ya, supaya nanti dihormati oleh orang, supaya nanti ya terkenal dan lain sebagainya. Jangan. Kalau kita niatnya rusak, justru kitalah yang akan diseret oleh Allah ke neraka, wal iyadu billah. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama au tumaru bihi sufaha wal tuhazzu bihil majalis faman fa'ala dhalika fannarun nar.
Jangan kalian menuntut ilmu agar kalian bermegah-megahan di hadapan para ulama, atau kalian mendebat orang-orang yang jahil. Jadi jangan menuntut ilmu itu salah niat, ya, supaya kita ya bangga di hadapan para ulama, dimasukkan dalam deretan para ulama, dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz besar, ya misalkan. Jangan tujuannya seperti itu. Atau untuk debat sama orang-orang, ya, orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Kita belajar bukan untuk berdebat. Kita mengaji ilmu agama bukan untuk tujuannya apa? Biar debat. Tidak. Justru debat itu secara umum tidak bagus. Secara umum debat itu tidak bagus. Jangan berdebat kecuali kalau memang ya ada maslahatnya dan kita memang tujuannya adalah untuk membela kebenaran dan kita memiliki ilmu. Ya, ada syarat-syaratnya. Secara umum debat itu enggak bagus. Ya, kalau kita sibuk dengan debat, apalagi debat kusir, itu tanda Allah mencabut keberkahan dari ilmu kita. Atau supaya kita ya terkenal di majelis. Ya, kalau jangan kalian menuntut ilmu dengan tujuan seperti itu. Siapa yang melakukan hal itu, maka an-narun nar. Neraka baginya, neraka baginya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar." Siapa yang punya, yang ditanya tentang ilmu, lalu dia menyembunyikannya. Yakni dia tahu, tapi enggak mau menyampaikan. Berbeda kalau memang dia tidak tahu, maka tidak masuk dalam ancaman ini. Ya, kalau dia memang ditanya, terus enggak ngerti jawabannya, apakah masuk dalam hadis ini yang diancam dengan neraka? Enggak. Kalau memang enggak tahu ya jangan nekat juga. Ojo bonek, bondo nekat. Oh, saya enggak boleh menyembunyikan ilmu kok. Ya, misalkan. Yang dimaksud enggak boleh menyembunyikan ilmu itu kalau kita ngerti jawabannya, enggak boleh disembunyikan. Tapi kalau memang kita enggak tahu jawabannya, ya ojo nekat. Cok ngawur jawabannya, nanti malah sesat dan menyesatkan. Ya, sampean ditanya, ada orang nanya, mana rumahnya Pak Adi, misalkan. Sampean gak ngerti, disasar nong, terus pokoknya nanti belok kanan, belok ngiri, ya, misalkan. Ya, ono got cek terus, misalkan. Ya, akhirnya malah apa? Malah menyesatkan orang. Ya, malah menyesatkan orang. Nah, enggak boleh. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Kalau kita enggak tahu, bilang aja, "Wallahu a'lam." Allah yang lebih tahu. Saya tidak tahu. Enggak ada masalah. Enggak usah malu. Malaikat aja enggak malu kok. Ketika mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, ya Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Malaikat enggak malu mengatakan saya tidak tahu. Rasulullah pernah ditanya suatu masalah, kadang juga enggak tahu. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ma ahabbul biladi ila Allah?" Tempat apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan apa? "La adri hatta as'ala Jibril." Saya enggak tahu. Entar saya tanyakan dulu kepada Jibril. Jadi kita kalau ditanya suatu masalah, kalau kita tahu jawabannya, jawab. Misalkan, apa hukumnya makan daging babi? Masa enggak tahu? Ya, kalau tahu jawab, haram itu. Dalile apa? Mbok pokoknya haram. Ya, sing penting pokoknya haram misalkan. Ya. Mana dalilnya? Goleken dhewe, nang ngene Quran ono iku, ayat piro. Ya. Baik.
Yang jelas kan kita tahu bahwa itu hukumnya apa? Haram. Ya. Tapi kalau misalkan kita ditanya suatu masalah dan kita tidak tahu jawabannya, jangan sok-sokan. Ya, ngawur. Oh, menurut saya, menurut hemat saya, sepanjang penelitian saya, padahal gak neliti, ini gak boleh. Asal-asalan itu gak boleh. Kita kalau masalah dunia saja gak boleh asal-asalan, apalagi masalah apa? Agama. Sampai misalkan ada orang nanya tentang misalkan nih ya, masalah kedokteran, saya sakit ini, sampean berani gak ngasih obat? Padahal sampean gak ngerti dia sakitnya apa, obatnya cocok gak sama dia. Gak berani kan? Iso-iso kok malah mati malam ini. Ya, gak cocok obatnya, dosisnya ketinggian misalnya. Itu masalah dunia, apalagi masalah agama, masalah akhirat. Jadi ini tidak boleh bagi kita untuk ya nekat. Adapun kalau kita tahu ilmunya, jangan sembunyikan, sampaikan. Siapa yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu, nah ini yang diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Baik. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, ya Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tadi yang sudah kita bahas, ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Ilmu yang tidak membuahkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang enggak diamalkan. Ilmu yang menjadikan kita semakin keras hati kita, semakin sombong, semakin cinta kepada dunia, lalai dari akhirat. Itu tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus berlindung kepada Allah. Minta sama Allah ilmu yang bermanfaat, dan ya berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian beliau membawakan juga hadis perkataan Ibnu Mas'ud, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhul ilmu illa kibra." Siapa yang mempelajari ilmu dan dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya tidak menambah dia kecuali kesombongan. Ini ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Tujuan ilmu itu adalah amal. Ilmu itu cuma sarana, Pak. Ilmu itu cuma sarana. Tujuannya apa? Amal. Kita diciptakan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk beribadah. Bukan cuma sekedar ilmu. Kalau sekedar ilmu saja, banyak orang cerdas, Pak. Orang Yahudi itu cerdas. Mereka bisa nemukan ini, nemukan itu. Lihat orang-orang Cina itu, otaknya bisa nemukan alat ini, alat itu. Ya, banyak orang-orang jenius. Tapi sekedar kejeniusan tidak bermanfaat kalau tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang liberal, orang ahli filsafat itu jenius-jenius. Banyak yang mereka profesor, doktor, ya sekolahnya sampai ke luar negeri. Tapi apalah arti kejeniusan jika tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau ilmu kita tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah, ya, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin sombong, merendahkan orang lain. Nah, ini tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu menjadikan kita semakin tawadhu, menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita semakin merendah, berakhlak mulia kepada Allah dan kepada makhluk. Kemudian terakhir beliau menutup dengan ucapan Hilal bin Ala. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi syadid." Menuntut ilmu itu berat. Ya, menuntut ilmu itu berat, betul? Betul. Ya. Coba kalau misalkan ada konser, bayar itu beludak, Pak. Ya. Ada pertandingan timnas misalkan.
luas, meludak, penontonnya banyak. Ya, nah, ono pengajian, padahal dikai jajan loh padahal. Tadi aja belum tentu apa data. Makanya benar kata beliau, thalabul ilmi syadid, menuntut ilmu itu berat. Berat. Ya. Kemudian wa hifdzuhu asyaddu min thalabihi. Menghafal ilmu, istiqomah di atas ilmu, menuntut ilmu lebih berat lagi. Banyak orang menuntut ilmu tapi enggak istiqomah. Enggak istiqomah. Ya, pernah datang, tapi setelah itu ngilang ya, gak ketok meneh. Ya. Ya, yang paling penting juga kita setelah menuntut ilmu itu adalah menjaga keistiqomahan, itu yang paling penting. Ya. Wa hifdzuhu asyaddu min thalabi. Kita bisa menjaganya, menjaga ilmu, menghafal, mengikat ilmu. Ini lebih berat dari mencarinya. Mencarinya itu sudah berat. Kemudian menjaga ilmu tersebut lebih berat lagi. Wal amalu bihi asyaddu min hifdzih. Mengamalkannya lebih berat lagi. Ya. Banyak orang belajar ilmu tapi enggak diamalkan. Ngerti ya bahwa misalkan musik nyanyian itu enggak boleh, tapi dia masih sik seneng ya. Jadi kalau pas lagi di kamar kono sing delok ya sik seneng dangdutan. Padahal dia tahu itu enggak boleh. Mengamalkannya berat. Ya, mengamalkannya apa? Berat. Wassalamatu minhu asyaddu minal amali bihi. Yang lebih berat lagi adalah selamat dari noda-noda menuntut ilmu. Selamat dari kesombongan, selamat dari riya, selamat dari fatwa tanpa ilmu. Ya, karena orang kadang kalau menuntut ilmu sombong. Orang kadang menuntut ilmu riya. Orang kadang menuntut ilmu ya, terkadang populer, cari popularitas dan sebagainya. Nah ini selamat dari noda-noda tersebut, ini lebih berat lagi. Ya, menjaga hati itu berat pak. Kan udah di ustad itu ya angel ya. Kadang kita enak ya udah di ustad ya. Ya, terkenal. Menjaga keikhlasan itu berat. Ustad itu ya tantangannya berat. Ya, godaannya ya banyak juga ustad itu. Ya, godaan ikhlasnya juga berat. Ya, belum lagi godaan akhwatnya juga berat. Ya. Ya. Nah, jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dalam menuntut ilmu harus berusaha untuk menata apa? Niat-niat kita. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa besar yaitu mencari ilmu karena dunia. Atau termasuk dosa besar juga adalah menyembunyikan ilmu. Kita punya ilmu tapi kita sembunyikan. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.